Halo teman-teman semua, El Jarang Jumpa Motor hadir lagi untuk melanjutkan video yang sebelumnya. Kali ini El Jarang Jumpa Motor berbagi pengalaman cara ngakalin melepas bearing lahar tanpa menggunakan alat press. Jadi kita sekarang menggunakan dengan cara manual karena mobil ini jauh dari pemukiman warga terjadi rusaknya. Jadi kita membongkar gap bearingnya ini kita lakukan dengan cara beginilah caranya buat teman-teman. Sebetulnya cara bongkar gap bearingnya ini harus digunakan dengan mesin press, tetapi ini kondisinya sekarang di dalam perkebunan sawit, jadi di sini tidak ada press di sini, jadi kita gunakan cara yang ini. Walaupun pekerjaannya agak lama, tetapi dengan cara begini sudah aman juga itu buat teman-teman. Ini cap bearingnya sudah mulai turun nampaknya ini buat teman-teman, berarti tidak lama lagi sudah terlepas ini. Cara ini bisa dilakukan siapa saja di waktu yang mendesak kayak begini. Lalu dilanjutkan ke area pemukiman tepat bengkel tahu sekali. Jadi sekarang bearing cap bearingnya sudah terlepas, jadi kita pasang lagi ini bearing yang baru. Sebelum pemasangan kita kasih juga pelicin dulu buat teman-teman supaya pemasangannya lebih lancar. Pemasangan bearingnya ini diusahakan posisinya sama datar. Simak terus cara pemasangannya buat teman-teman supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Ini kita lakukan karena ini waktu yang mendesak, jadi cara ini bisa juga membantu para driver yang kena di perjalanan. Sekarang posisi bearingnya sudah rata masuknya ini buat teman-teman. Sambil menyimak atau menonton, jangan lupa juga buat teman-teman dukungannya dengan cara like, komen, dan share. Buat teman-teman yang baru berkunjung, dan jangan lupa juga untuk dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, dan juga untuk supaya jangan ketinggalan video terbaru dari El Jarang Jumpa Motor, tombol notifikasinya jangan lupa juga segera diaktifkan atau loncengnya dinyalakan. Lanjut lagi, kita sekarang posisi pemasangan bearing sudah selesai, jadi kita lanjut lagi ke pemasangan ke mobil. Simak terus buat teman-teman.
pemasangannya sudah mantap. Semoga aja bermanfaat. Terima kasih juga buat penonton semua telah menonton sampai selesai. Lanjut kita tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.